Nggak iso, Pak. Nyalon bupati, nyalon wali kota tanpa jawil NU gak iso. Apa meneh nyalone gubernur gak iso, Pak. Apa meneh sampai nyalone presiden gak bisa. Harus nyopo NU. Sing nyebabi negara iku aman, daerah iku aman, mulai saka pejabat sing apik, kiai sing apik, sing sepuh-sepuh telaten mendidik yang muda-muda. Yang keempat adalah wanisa uhum la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Perempuan sumber fitnah, Pak. Wau dipun dawuhaken Gus Fahim, masih aku viral di dunia maya, tapi apa Gus mau jelas ya? Penuh tekanan di dalam dunia nyata. Bagus, siang mau aku pun matur. Aku bangga ditekan bujuk aku. Mergo ternyata, Pak. Loh, saya itu Pak, neng kitab. Niki rahasia, Pak. Asli nih. Tapi niki pancen ge. Nasib kita sama. Dan, oh, nasibnya sami, Pak. Oh, sami, Masya Allah. Pancen ge. Terus, dulu, nalika kula nderek ngaos, Pak, Abu Thayyib Al-Makki niku ndawuhaken, "An-nikah iku adna maqamatin mim maqamatil wilayah." Rabi kuwi, nikah itu, berumah tangga itu adalah langkah pertama untuk kemudian kita ini mendapatkan maqam wilayah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kula mbiyen niku mikir, wong mek rabi kok iso nyebabi dadi wali. Mboten wali kota, nek wali kota ora cukup rabi tok. Bangun tim, bangun kae, bangun kae, bangun kae dan lain sebagainya. Lek niki mboten, Pak. Kekasih Allah taala cukup rabi, Pak. Kula mbiyen muskil sampai pada satu ketika kemudian kula niku maos kitab, ya. Temriku niku dipun dawuhaken kalian Abil Mawahib Abdul Wahab Asy'arani, Imam Sya'roni. Imam Sya'roni dawuhaken, "Sami tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas." Aku iku tahu krungu guruku Sayyid Ali Al-Khawwas dawuh ni, "Ya gul kalla ahadum minal awliya illa wa huwa tahta hukmim ro'atih tu'ziha bilisaniha wa af'aliha." Sangat jarang kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali ne pangeran iku enggak tertekan oleh istrinya. Artine mohon saya ubah kiai, semakin jenengan tertekan, semakin berpeluang panjenengan dados waline Allah Subhanahu wa taala. Pakane sing sabar sing padang. Lah, sabar, Pak. Musuh ibu-ibu mboten sabar, khatam jenengan. Saestu, pokoknya aku yakin kuwi. Pak wali kota arep budal nganter. Kok ibu wali kota meseme mboten simetris. Donya niki peteng, Pak. Saestu, lho, Mbah Yai langsung manduk-manduk lho. Ngalam nggih, Yai. Saestu. Kulo niku nyawang napa mawon kaya-kaya ora dalile kulo niku. Tapi nalika kulo nasihati bojo kulo, "Dik, dawuh Mbah Kanjeng Nabi stop, mboten usah dalil-dalil." Khatam kulo, Pak. Sampai kadang-kadang aku lali, aku mau jeneng arep cerita apa. Sampai lali lah niku, nggih, Masya Allah. Hebatnya temriku. Itu kita, Pak. Uang kelasnya Mbah Kanjeng Nabi ya kelakon ngono kuwi lho. Saestu kelasnya Mbah Kanjeng Nabi yang ngoten niku. Kanjeng Nabi natos dawuhaken, "Ana awwalu may yaftahu babal jannah." Aku ki wong pertama kali buka lawange surga. Ketika pintu dibuka, tahu-tahu ada ibu-ibu nyalip. Nyalip Kanjeng Nabi, Pak. Mak sundul. Kanjeng Nabi kaget Kanjeng Nabi. "Mbok, sampean niku sapa, Mbok?" "Kula niki imra'atun amat min zauji." Kulo niki wong wedok sing ditinggal mati bojo kulo, banjur habis-habisan entek-entekan ngoyo luar biasa gedekne ngrawat didik nasihati anak kulo sampai sae sampai toto niku kulo. Ibu-ibu, Pak, bahkan jeneng Nabi disalib. Makanya bapak-bapak nek teng dalan merem-merem disalib kok kiwo kambe ibu-ibu tanpa riting tanpa kabar tenang. Bahkan jeneng Nabi lo disalib, Pak, paham ra, eh? Jenengan seng tenang musuh ibu-ibu. Mpun toh, Masya Allah. Lo saestu langsung malih datang. Datang babakan ini, babakan NU ini lo. NU sementing kompak, Pak.
NU ini paling kompak. Segala pujian yang tadi disampaikan itu hanya akan bisa terwujud dengan kekompakan yang kita bangun. Kompak itu dengan siapa saja, mulai dari teman-teman kita, dengan orang lain, dan siapapun, kita itu harus kompak. Pokoknya pancen AWD pengen jadi negara yang maju tenan, kuncinya mek kompak toh. Dan NU ini didirikan oleh Mbah Hasim dan para masyayikh yang lain, niku pancen asasnya adalah al-ittihad wa ta'aluf. Saman gak percaya, saman dulu, saman kan santri, saman dulu dewe ning konon asasi. Ning konon asasi pertama nabi, jadi mari hamdalah langsung wa ba'du fa innal ijtima, saman dulu iku. Fa innal ijtima wa ta'aruf wa ta'aluf huwal amru alladhi la yajhaluhu ahadun manfaatahu. Kekompakan, kebersatuan kita, keseia sekataan kita adalah satu perkara yang tidak ada satupun orang tolol yang enggak paham manfaatnya. Praktekin apa? Wong NU siji-siji ini jamiah yang paling angel dikompak nih. Ya bro, ngakwe lo. Ya bro, yakin NU jelek jak kompak. Boleh lek khutbah ben Jumat watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Gaya-gayanan innal jama'ata hablullahi fa'tasimu min hubuwatihil wuska liman dana. Bendino khutbah yang ngono kuwi gaya-gayanan tok. Praktek sing paling angel jak kompake wong NU. Dalile apa? Pak Edi jan biyen dadi wali kota didukung NU ben Pak. Insyaallah. Riyen. Paro. Didukung. Lho, okay, asli, kula mboten pati yakin kok. Niki jelas ngapusi Pak Edi. Mboten. Mergo wong NU iki duwe gaya senengane mesti duwe ijtihad dhewe-dhewe. Tapi biasane wong NU iki nyalone lurah tok gak dadi, Pak. Biasane lho, normale lho ya. Kok iso nyalone wali kota dadi jan hebat tenan. Mergo wong NU iki jan masyaallah tenan. Iki kula ngerti dhewe pancen kula niku wong NU dhewe ya. Mangkane apapun cita-cita kita. Lagi-lagi dawuh Mbah Hasim nih. Lagi-lagi dawuh Mbah Hasim. Mbah Hasim niku ndawuhaken bahwa at-tafarruq sababud du'fi wal khidlan wal fasli fi jami'il azman. Jangan sampai ada nahdiyin kemudian suka berpecah belah, tidak memiliki jiwa kekompakan, tidak membangun kekompakan. Karena perpecahan hanya melemahkan kita semua dan membuat kita ini menjadi tidak berharga di mata siapapun. Yang paling penting wal fasyal. Iling-iling wal fasel. Wal fasel, fasel nyan cobi nyan tangkat bahwa masyai. Fasel itu apa? Ada mutah gigi mayur jawa yukmal. Itulah kenapa kemudian kita sebagai kader NU, Masya Allah, NU itu jerene paling akeh jam, ya paling gede sak dunyo, Pak. Orang terima sak Indonesia, dok. Sak dunyo, jam, ya terbesar sak dunyo. Tahu gak? Kita menjadi pemenang di dalam semua kesempatan. Gak tahu Pak. Apakah kita yang paling mewarnai bangsa ini? Tidak Pak. Tatanan negara sampai regane Brambang bukan ditentukan orang NU. Padahal petani Brambang paling akeh ya santri NU. Rego gula sama sekali bukan kita orang NU yang menentukan. Padahal kabeh tukang tandur tebu santri NU. Loh, ya Pak. Nusewu lho Pak. Faktornya apa? Iku mau lho. Al-faslu at-tafarruq sababul fasl gamengane ngono. Al-faslu iku apa al-faslu? Ada mutahqiqi ma yurja wa yu'mal. Perpecahan di antara kita membuat kita sama sekali tidak punya kekuatan dan semua harapan kita musnah begitu saja. Lha saestu. Lah kula santai mawon nganggep Mas Hendi. Kan engke anggap Mas Hendi niku pancen rada NU. Utowo mancen NU tenan. Praktek e kula niku pun takok ambek bolo-bolo. Mas Hendi ku dolan ning NU iku ket kapan? Ket riyen, Gus? Kanten biasa Pak nuwun sewu. Ada beberapa teman-teman yang kebetulan menjabat itu dolan sobo teng kantor NU niku pancen pas wayah nopo ngoten nggih. Nggih lho, tenan kuwi. Enggak iso, Pak. Nyalon bupati, nyalon wali kota tanpa jawil NU gak iso. Apa meneh nyalone gubernur gak iso, Pak. Apa meneh sampe nyalone presiden gak bisa. Harus nyopo NU. Permasalahan kita adalah nyopone mulai kapan. Saat ini kuwatah sangat gak tahu nyopo, ngerti-ngerti wae arep
pilihan nyopo. Lah aku wediku ya ngono. Mugi-mugi kekompakan kita ini benar-benar kita bangun dalam semua hal. Yang paling penting, Pak, pokoknya jam iya niki kados wau kula aturaken wonten. Kula niku wau, Pak, kula niki keseksa ping pindho niku, Pak, punan.